Begitu lama ingin aku curahkan gelora cinta yang lama bersemayam. Aku bukanlah rembulan seindah yang kau bayangkan, tetapi redup dan tiada bersinar. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raiga Riampa di sini. Udah kode banget ya. Ya. Tahu nggak tuh lagu apa tuh dah? Ini permintaan banyak juga nih di komen video kita ya. Mereka kita nih memang I love banget sama kalian semua ya. Selain kalian request juga kalian ngasih link gitu di situ. Dan kalian juga kasih kita informasi yang banyak banget dan detail gitu. Ini ada Zaila nyanyi lagu Senandung Rembulan. Ini kita nggak tahu live episode keberapa yang mana. Sumpah ya kan? Aku tuh sadar kalau kita tuh masih ada utang yang waktu sebelum Zaino ulang tahun itu bulan Juli itu. Ini udah berapa ini? Apa pas ulang tahun pokoknya itu ada drama musikal itu lah. Masih ada video yang belum kita reaksi. Aku, aku masih ada janji loh waktu itu, ya Allah, bilangin maafin Inul ya, udah sumpah beneran. Kalian bayangin lah aku sampai selupa itu, tapi nggak apa-apa lah ya. Yang pasti ini kalian potongan-potongan video kayak Zaila nyanyi ini bagus bang, Zaila nyanyi ini keren bang, gitu kan. Komen aja di bawah sama link-linknya. Dan kayak misalnya yang baju ini, baju itu, jadi pas apa kalau kita dapetin videonya tuh pas gitu apa yang kayak kemarin sesuai dengan lagu apa yang Zaila nginung bayi masa depan, Zaila nginung bayi bang itu lebih kata kalian itu kan. Kita udah ngerasa itu yang bener ya ternyata bukan itu, ada yang lebih hot lagi. Tapi kali ini kita bukan masa depan ya, masa depan kita tunggu dulu. Kita tunggu kita masa depan, kita masa sekarang dulu. Jadi kita sekarang bulan dulu ya Zaila ya, langsung kita tontonin aja yuk. Ini lagu kesukaan aku banget ya. Betul. Ini jawabannya itu bukan sih Rembulan Malam. Iya. Di atau Lida pernah dinyanyiin kan? Pernah, Fildan pernah nyanyiin. Oh, Fildan pernah nyanyiin ya? Betul. Oh, apa namanya? Ini kayaknya nadanya nada tinggi ya? Dengar alunan lagu. Iya. Menggebu. Kalau aku dari awal ku dengar alunan lagu, dia benar-benar kayak tersenyum gitu nyanyinya. Hanyalah bayangan yang semu. Aku suka part itu. Yes. Mama ini sama mama.
siram. Ini tuh kelonceng ya? Iya kayaknya. Iya ya, ini pas launching. Iya, soalnya itu fotonya foto-foto lagu itu. Pas launching kemarin ya? Iya kayaknya. Ini berdua rasa nyanyi di pelaminan. Iya, benar. Benar-benar kayak pengantin sebenarnya ini. Asik. Artikulasinya. Juga, aduh, aku suka artikulasinya. Begitu lama yes. Ingin aku curahkan. Aduh. Asik. Ini gaya Wulan banget iya, sih. Ini gaya Wulan banget. Cara nyanyi gaya Wulan banget. Sesantai itu Wulan nyanyinya tapi enak memang, banget. Memang akinya masih kerendahan ya, buat Wulan ya. Soalnya kan ini bukan lagu duet. Iya. Jadi ya, kalau ditinggi takutnya Zainulnya ketinggian. Iya. Iya kan, iya. Wulannya masih bisa nih, bisa kinya lebih lagi. Naik masih bisa ini. Tapi segini aja Wulan udah enak kok. Pas gitu. Oh, enggak yang kerendahan. Kerendahan banget. Oh, makanya berdiri. Enak ini ya Allah kerate suaranya. Bernyawa gitu ya. Ini fans-fans Zaylan ini udah kemana aja sih? Bener! Coba deh, aku pengen tahu. Jauh, bener. Fans-fansnya Zaylan ini dan negara... Kalau Malaysia oke lah ya. Wah, kalau Malaysia aku yakin. Banyak banget pasti. Pasti banyak. Coba yang paling jauh, coba di komen. Aku di sini kan. Misalnya, kadang-kadang kan tiba-tiba, okay, aku di Afrika mana? Iya, iya, iya. Aku lihat di Zainul ini kenapa? Enggak pernah pakai celana ketat deh. Longgar-longgar. Heeh, ah, deh. Sama kita ketemu Zainul, ada lagi belum pernah ya? Udah kan kayak selama ketemu Zainul tuh kayaknya dia enggak pernah pakai celana ketat nih. Tahu lah. Gua aja sama dia nyanyi juga kayaknya. Celananya tuh enggak pernah yang gombrong gitu ya. Gombrong-gombrong. Nanti perhatiin juga ya, style-nya. Oh, tukar. Asik. Oh! Ingin aku curahkan. Lagu ini aku dengar sudah bertahun-tahun. Belum pernah aku dengar orang yang nyanyinya kayak gini. Betul, improve-nya sesuatu. Jujur, gak pernah aku dengar orang nyanyi. Biasa aja nyanyinya. Gak ada yang kayak Wulan. Wulan tiba-tiba bikin aku langsung. Aduh. Aduh. Ternyata disimpan di belakang ya, di depan okay, semuanya masih sama. Santuy, hampir gitu. Sama seperti originalnya. Tiba-tiba di belakang.
Aduh. Aduh, enak. Bila cinta. Improve-nya cakep banget dah. Ah. Ternyata di part ke setelah ref pertama ini makin naik loh. Dia mau bingung nih mau kemana larinya, akhirnya di improve-nya kayak gini. Kelihatan soalnya Daniel ini mau ending atau mau apa gitu kan. Tapi akhirnya dimainin dia ke situ. Mas Fat itu. Part itu, but setelah di awal Wulan aku bilang, ini Wulan nyanyinya santai tapi enak. Masih ikut original. Tetapi itu di rap keduanya, bah, menggelegar. I love it. Dan aku kayak ngeliat mereka tuh bener-bener kayak santai banget gak sih di sini, kayak biasanya kan mereka ada ketawa atau apanya. Di sini bener-bener kayak serius dan santai banget gitu mereka nyanyi. Kayak lagunya soal cinta, jadi terasa cintanya tuh. Meskipun lagunya ini kayak pedih sebenarnya sih ya, kalau lagu rembulan apa lagu rembulan ini. Tapi kalau rasa cinta mereka tetap membara, ya membara aja ya. Ini dia. Sebenarnya aku udah komen deh, enak ending-ending. Yes, benar-benar enak banget. Tapi kalian juga harus bikin enak channel ini ya kan, dengan cara subscribe channel ini, loncengnya dinyalain dan share video ini ke semua sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.